Mengenai ciri-ciri sisik naga temurun ini, dapat dilihat pada bagian sisik kaki yang menghadap ke bawah, yang dalam bahasa Jawa disebut temurun. Sisik naga temurun memiliki bentuk seperti sisik ular naga. Berbicara mengenai kelebihan sisik naga temurun, kita tahu bahwa kelebihan sisik naga temurun ini memiliki ciri serta keistimewaan tersendiri. Misalkan saja sisik naga temurun yang diyakini memiliki gaya konsernya yang agresif. Mengenai ciri-ciri sisik naga temurun ini, dapat dilihat pada bagian sisik kaki yang menghadap ke bawah, yang dalam bahasa Jawa disebut temurun. Sisik naga temurun memiliki bentuk seperti sisik ular naga. Bentuknya menurun, dan sisik naga temurun ini biasanya berasal dari indukan yang sama. Sisik naga temurun ini juga mampu membuat ayam menjadi tinggi harganya, karena ayam yang memiliki sisik naga temurun ini sulit dan jarang ada. Jika kita bandingkan dengan sisik ayam lainnya, yakni rata-rata sisik ayam lebih mendatar, namun pada sisik naga temurun lebih dominan sisiknya menghadap ke bawah. Sisik ini juga diyakini diturunkan oleh indukan yang memiliki sisik sama dan sangat jarang kita jumpai. Maka dari itu sisik ini tergolong salah satu sisik yang langka. Alasan kenapa ayam dengan sisik naga temurun sangat menjadi incaran penghobi atau peternak ayam, adalah dipercaya ayam ini memiliki aura yang sangat disegani. Selain itu, juga dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi setiap pemiliknya. Itulah sedikit ulasan mengenai keistimewaan sisik naga temurun. Menurut Primbon Jawa, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai kelebihan ayam Bangkok sisik naga temurun yang banyak dicari oleh penghobi dan peternak ayam. Salam satu hobi dan salam ternak sukses.